Halo teman nongkrong, ketemu lagi sama Puji Sicilia. Udah lama gak ngonten, dan ini tahun pertama kita ngonten. Pertama kali kita ngonten dimarah-marahin, guys. Pasti pada tahu dong kita lagi di mana. Kita lagi mau makan burger di Jakarta Selatan yang katanya burgernya enak tapi pelayanannya bad. Nah, mau tahu? Penasaran? Stay tune, jangan kemana-mana. Nah, jadi teman-teman, si Heaven's Dinner ini tempatnya itu di Bengkel Burgers. Jadi di sini. Ya, ini lokasinya di Panglima Polim nomor 9. Persis di depannya Apotek Pharma Plus ya. Terus ya di sini deh. Nih, seperti teman-teman lihat tempat parkirnya tuh enggak gitu luas ya. Jadi mereka ada valet parking, tapi mereka juga ada basement sih buat parkir. Jadi no worry lah, pasti dapat parkir. Yuk. Sekarang kita lihat ke sana. Nih, mereka sebenarnya ada parkir basement gini, tapi parkir basementnya tuh bener-bener rapet gitu. Jadi mereka biasanya minta kita supaya valet parking. Oke? Itu dia, Bengkel Burger and Food. Let's go! Jadi bagian bawahnya ini dia kayak bakery gitu, tempat ngopi. Si Kevin's Dinner-nya sendiri itu naik ke atas. Tuh. Oke, kita naik ke sini. Lucu ya, mau masuknya aja udah estetik. Dan teman-teman lihat deh ini antriannya. Antriannya lumayan panjang loh. Tadat. Tuh. Ini semua tuh antrian. Dari sini sampai sini. Ini tuh ngantri. Dan ini masih ada lagi yang datang. Untungnya kita udah dapat meja, jadi kita pasti langsung masuk. Isi ya kak, maaf. Isi, siap-siap dimarahin kakak. Nah, ini tuh seating area. Nah, sebelum masuk, kita mesti daftar sama si kakak yang jutek ini. Bukan di sini ya, no, no, no. Ini seating area-nya. Nih. Ini yang outdoor-nya. Nih, sebelumnya ada diskon meal dulu. Toiletnya tuh ada di sini. Nah, ini tuh toilet. Sini nih, sini tuh toilet. Terus ini juga ada lift. Nah, juga bisa lewat tangga sini. Galak nyebelin. Ini kewan siang jutek-jutek itu, jutek satu, jutek dua, jutek tiga, jutek empat.
sih ya, Dek. Ini lo scan hantu. Buruan lo scan. Aku lagi nge-video. Jadi kita kok. Minumnya? Minumnya? Apa? Apa aja yang best lah. Yang best lah apa? Ya udah peach blossom sama berry yellow. Pasti yang mahal deh. Suka aja ya. Ada alkohol enggak sih? Ada lo mau apa? Soju bintang. Ada, bir ada. Bintang, bintang. Bintang apa? Bintang di langit. Serius, bintangnya ada 3 biji setan. Apa aja? Tahu biasa sama regular mau apa? Biasa. Biasa. Ya di tengah kok, Bo. Bo. Gila banget sih emang pengalaman makan di sini. Gua mau nanya ini minumannya apa aja sampai ketakutan tau enggak dimarahin mulu. Jadi ini namanya Yellow Baby. Gua juga enggak tahu ingredients-nya apa, enggak berani nanya. Di menu juga belum baca. Kita cobain aja langsung, kalau salah-salah ya maaf. Coba ya. Ini tuh best seller ya, Sil. Enak enggak? Rasanya mah kayak soda gitu aja sih, kayak Sprite gitu, semewing, manis, asem, lumayan sih, karena es batu aja segel, sisanya kayaknya biasa banget. Teman-teman, gue dapetnya The I Want to See Kevin Managers, namanya aja enggak banget panjang bener. Jadi dia tuh isinya kayak wagyu patty gitu, dia dapat 2 slice, terus kejunya juga 2 slice, terus sisanya pickles gitu, terus sama kentang. Alright. Oh, ini loh baconnya. Jadi ini satu. Ini dulu deh. Pickles. Dimarahin karena dia bilang kelamaan makanannya datang. Jadi kalau kalian kesini, jangan sekali-sekali protes makanan kelamaan. Ini mau aja. Balik lagi ke review makanan. Tadi sih, si baconnya enak. Ganteng-ganteng galak. Ini loh patty-nya. Ini yang best seller ya. Tebal banget. Gimana tesnya? Enak sih. Dia dikasih saus special manager si Kevin itu. Gua gak tau apa isinya, tapi enak. Pickles-nya banyak, sayurannya juga banyak, jadi segel, tapi juga kenyang. Halo. Iya, enggak. Iya, itu apa, Kak? Nanti ganteng kayaknya. Gue mesti bilang dulu. Ini punya lu. Oke, makasih. Oh, enggak mau. Bener. Aduh, jangan ngambek dong. Kok aku disuruh ke sana terus sih? Ya ampun. Jauh loh, disuruh nyamperin lagi. Hai Kak, sorry ya, ambil. Kasih loh. Kacau. Kenapa sih disuruh jalan-jalan dulu? Gila. Nah teman-teman, gue ini kebagian morning shift. Jadi tadi mau beli yang termurah. Yang termurah itu grand prize. Gak boleh sama dia. Jadi aku pilihnya yang paling murah untuk signature-nya. Kita cobain ya. Seenak apa sih? Gede banget, Bu. Enak sih. Foto dulu sebenarnya. Atau gue lapar? Gede ya guys. Ini apa Bu? Bacon ya? Bacon. Enak sih. Nah untuk minumannya, ini juga termasuk best seller sih. Soalnya nggak tahu tadi udah malas duluan. Takut dimarahin pesan yang termurah ya kan. Jadi gue pesannya yang best seller juga. Ini Thai City teman-teman. Harganya 40.000. Buat gue rekomendasiin makanannya, tapi kalau untuk minumannya kurang ya.